بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian, bapak ibu, saudara saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat taufik bisa beraktivitas, bisa beribadah. Dan tentunya kenikmatan yang terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang ada dalam hati kita. Maka agar nikmat-nikmat ini terus ada dan terjaga, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah adalah dengan kita gunakan nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan untuk menghadiri majlis ta'lim, untuk menghadiri majlis ilmu, yang insya Allah dalam majlis ini akan dijelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, yang mana dua hal tersebut adalah pedoman bagi manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita adalah tentang agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Kebahagiaan tentunya adalah impian setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali menginginkan agar menjadi orang yang bahagia. Gak ada ceritanya orang itu pengen hidup sengsara. Ada gak kira-kira? Gak ada. Pasti mencita-citakan, menginginkan untuk hidup bahagia. Ya, semua manusia, tak terkecuali seorang muslim, seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentu juga ingin menjadi orang yang bahagia. Namun seorang muslim memiliki perbedaan. Ketika menginginkan kebahagiaan, dia tidak hanya terbatas pada kebahagiaan dunia saja, tapi dia pun akan memikirkan bagaimana caranya dia bisa berbahagia setelah meninggal dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Ini adalah cita-cita seorang muslim. Namun sangat disayangkan, ya, sebagian kaum muslimin salah memahami dalam arti kebahagiaan. Ketika banyak sekali kita disuguhi yaitu model-model kebahagiaan, maka kita terpatok atau kita menganggap bahwasanya kebahagiaan dunia itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya, ya, memiliki harta yang banyak, memiliki pangkat, memiliki yaitu jabatan, ataupun memiliki kelebihan-kelebihan fisik, ya, atau hal-hal yang lainnya. Ya, sehingga seorang muslim berpacu untuk mencari kehidupan atau mencari kebahagiaan dunia saja. Karena yang dia lihat hanya sebatas kasat mata saja. Ya, siang, pagi sampai malam dia berjuang habis-habisan untuk mencari yaitu kebahagiaan dunia. Padahal apa? Padahal ini adalah salah. Ya, seorang muslim harus tahu apa sebenarnya kebahagiaan yang hakiki dan
yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut, kebahagiaan yang hakiki. Dan ini yang harus diketahui oleh setiap muslim, agar setiap tenaganya, setiap upayanya, setiap waktunya itu benar-benar bisa digunakan untuk menggapai dan meraih kebahagiaan yang sejati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan sampai kita hanya terkecoh dengan kebahagiaan yang diperlihatkan oleh orang-orang barat, ya, orang-orang Eropa, orang-orang kufar yang seolah-olah mereka itu masya Allah, ya, hidupnya enak, hidupnya bebas, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Ya, padahal apa? Padahal mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak umat Islam, ya, yang terobsesi ingin mendapatkan kebahagiaan seperti orang-orang barat ataupun seperti orang-orang kufar wal iazubillah. Maka di sini pentingnya kita mengetahui bagaimanakah yaitu kebahagiaan yang hakiki dan cara untuk mendapatkan yaitu kebahagiaan tersebut. Seorang muslim harus tahu bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan, agar bisa menjadi orang yang bahagia, hendaknya dia yaitu memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki tauhid yang benar. Dan iman dan tauhid ini jauh dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ini adalah modal yang paling utama agar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sangat penting sekali. Kita enggak boleh meremehkan yang namanya iman. Kita enggak boleh meremehkan yang namanya tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah semata. Dan kita enggak boleh meremehkan yaitu sikap menjauhi yang namanya kesyirikan. Karena iman dan tauhid inilah satu-satunya yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, kemudian mereka tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Dan kezaliman di sini maksudnya adalah yaitu kesyirikan. Karena kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka pun akan mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang menjelaskan bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan kita tahu bahwasanya di antara indikator orang yang bahagia adalah orang yang selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari segala macam kejelekan, baik dirinya, anaknya, hartanya, ya, ataupun yang lainnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang celaka. Ya. Demikian pula di antara indikator orang itu bahagia adalah orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang tersebut selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga tidak salah langkah. Sehingga tidak menyimpang dari jalan yang benar, karena selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dijaga oleh Allah, agar kita dibimbing mendapatkan petunjuk dari Allah,
maka syaratnya adalah kita harus memiliki iman yang benar. Kita harus punya keimanan dan kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya tunduk dan patuh menyembah kepada Allah semata. Tidak bergantung kepada zat yang lain, benda yang keramat, jimat ataupun dukun ataupun ramalan-ramalan ya, ataupun jin-jin ya, dan sebagainya. Yang namanya tauhid adalah seorang itu hanya menyembah Allah semata. Hatinya hanya tunduk, hatinya hanya menyandarkan ya terhadap atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara agar kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Dan kita alhamdulillah, kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat iman ini mahal sekali. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu Abu Thalib, yang mendukung Rasulullah, yang menolong Rasulullah, yang melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang musyrikin, itu pun tidak mendapatkan nikmat yang mahal ini, yaitu nikmat iman. Maka ketika kita mendapatkan nikmat iman, apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita jaga nikmat iman ini agar jangan sampai terkotori dengan segala macam bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Karena sangat berbahaya. Ya, ketika iman ini tidak dijaga, maka bisa lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang, dan bahkan sampai akan hilang dari dada atau hati manusia. Ya, maka ini syarat yang penting atau cara yang pertama. Ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, hendaknya dia menjaga iman, menjaga tauhid, dan jangan sampai dia mendekati yang namanya hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bersifat kesyirikan. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan iman ini, tidak hanya iman itu dirasakan buahnya di dunia ini. Ya, yaitu orang menjadi bahagia. Karena apalah artinya orang itu punya harta, punya kekayaan, punya jabatan, punya kekuasaan, namun dia tidak dijaga oleh Allah, ya, sehingga apa? Sering diganggu oleh Allah, sering diganggu oleh manusia. Sering diteror, sering diintimidasi. Apakah ada orang yang bahagia itu? Apakah ada orang yang merasa bahagia namun hidupnya sering diteror? Ya, enggak akan ada orang yang bahagia namun dia itu sering diteror, sering diancam, sering dizalimi, sering diganggu, enggak mungkin. Maka kita membutuhkan penjagaan dari Allah. Demikian pula orang yang bahagia itu selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Ya, kalau ada orang yang dia itu mau melangkah tapi jauh dari petunjuk yang benar, mau melangkah ke sini salah, mau melangkah ke situ enggak dibimbing, sehingga terjatuh, tergelincir pada hal-hal yang salah, enggak mungkin akan bahagia. Ya, enggak mungkin akan bahagia. Maka agar kita mendapatkan kebahagiaan, hendaknya kita yaitu menjaga iman. Dan terkait dengan kebahagiaan di akhirat, kita tahu bahwasannya iman ini yang hanya bisa menyelamatkan seseorang dari kekalnya siksa api neraka. Kita tahu bahwasannya api yang ada di dunia ini sudah sangat super panasnya. Ya, ada enggak yang berani untuk tes keberanian? Ya, tangannya, tubuhnya dibakar sama api dunia. Ada yang berani? Enggak ada yang berani. Ya. Itu pun api yang ada di dunia ini hanya 1/70. Ya, 1/70 sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan api yang kalian pakai untuk membakar di dunia ini hanya 1 dari 70 bagian.
Para sahabat kaget, wong api sudah demikian panas kok cuma 1/70. Ya, dan nanti kelak di neraka itu 70 kali lipatnya. Maka sangat-sangat pedih sekali. Dan yang bisa menyelamatkan dari kekalnya siksa api neraka, panasnya api neraka itu adalah iman. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Jadi kelak di akhirat itu ada orang yang akan dikeluarkan, diselamatkan dari kekalnya api neraka. Siapakah orang yang beruntung tersebut? Orang yang dalam hatinya ada iman meskipun hanya seberat biji sawi. Ya, jadi jangan sampai remehkan iman. Dan harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Sehingga kita meskipun nanti kelak umpama karena dosa-dosa kita harus dicuci di neraka. Ya, harus disiksa dulu di neraka agar bersih. Karena orang yang mau masuk surga itu harus bersih dari segala macam dosa. Ya, maka karena masih ada iman, kita masih bisa selamat. Tapi kalau orang yang meninggal namun tidak dalam keadaan iman kepada Allah, maka akan kekal selamanya di dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Bahkan di antara hal yang lain manfaat dari iman itu adalah orang yang beriman, ya itu nanti akan ketemu dengan anak keturunannya, anak-anak cucunya. Kalau anak-anak cucunya pun ini meninggal dalam keadaan iman. Ya alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman lalu anak keturunannya, anak cucunya pun dalam keadaan iman pula. Maka jangan khawatir ketika di dunia ini pisah. Ya kita menyayangi anak kita atau kita mencintai orang tua kita, ternyata ya kita enggak sampai ya selamanya bisa bercengkrama dengan keluarga kita. Jangan khawatir, jangan bersedih. Karena apa? Kalau masing-masing itu iman kepada Allah, meninggal dalam keadaan iman, maka kelak akan Allah kumpulkan. Ya, kelak Allah akan kumpulkan kita bersama orang tua kita. Atau bagi orang tua akan dikumpulkan dengan anak-anaknya. Ya, dan ini sangat ya menjadi kabar gembira bagi kita semua. Ya, khususnya orang yang benar-benar mencintai anaknya atau mencintai orang tuanya. Ya, dan ternyata salah satunya diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bersedih karena kelak kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita apabila kita semua meninggal dunia dalam bingkaian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini harus kita jaga selalu sampai hari atau sampai meninggal dunia. Makanya dalam sebuah ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah diwanti-wanti. Ya, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting, iman ini harus kita jaga dan harus kita menjauhi sejauh-jauhnya yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan ini meskipun di zaman modern seperti ini, maka tetap ada ramalan-ramalan bintang, horoskop, kemudian percaya-percaya hal-hal yang tatoyur, ya percaya pada angka 13 itu angka yang sial. Ya, percaya pada bulan-bulan yang sial itu masih sampai sekarang masih ada. Dan ini yang merusak iman, yang merusak tauhid. Maka kalau kita enggak belajar iman, enggak belajar tauhid yang benar, maka dikhawatirkan kita akan yaitu memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, dan ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa meraih kebahagiaan, maka yang kedua adalah dengan cara kita menuntut ilmu agama. Harus kita memiliki yaitu bekal ilmu agama. Ini sangat penting sekali. Ya, orang yang mau bahagia dunia akhirat, dia harus memiliki bekal ilmu agama. Ini harus. Ya,
Jangankan masalah kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan dunia saja, orang yang gak punya masalah ilmu dunia, orang yang gak memiliki keahlian, orang yang gak memiliki skill, masalah dunia, hidupnya pasti gak akan bahagia. Serba susah. Disuruh ini gak bisa, karena gak punya ilmunya. Disuruh itu gak bisa, gak punya ilmunya. Ini saja dalam lingkup dunia. Kalau gak punya ilmunya, gak akan bisa bahagia. Apalagi masalah kebahagiaan akhirat. Ya, dan yang di dalamnya juga include-nya itu kebahagiaan dunia. Itu pun masuk, yaitu harus memiliki ilmu agama. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita pernah ya mengingatkan kita agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah, kita harus paham masalah agama. Dan hadis ini sudah sangat masyhur, sudah sangat ya diketahui oleh kaum muslimin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia itu orang yang faqih, orang yang paham masalah agama. Sehingga apa? Orang yang gak paham masalah agama gak mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang itu gak dikasih kebaikan sama Allah, hidupnya gak akan berkah, hidupnya gak akan bahagia. Wong Allah gak ngasih kebaikan kepada orang tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan gak mau belajar ilmu agama. Maka syarat mutlak agar bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu harus mau menghadiri majelis ilmu, harus mau mendengar ceramah-ceramah agama, harus mau membaca yaitu kitab-kitab agama, kitab-kitab para ulama, harus. Ya apabila masalah dunia saja enggak cukup, ya sekolah SD, SMP, SMA enggak cukup, dikejar sampai S1 enggak cukup lagi, S2 sampai S3 enggak cukup lagi, sampai profesor. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Nah ini masalah akhirat, masalah agama, masalah surga, itu pun harus lebih lagi mengkaji dan mendalami yaitu masalah-masalah agama. Dan betapa banyak orang yang pengen masuk surga, pengen mendapatkan rahmat Allah, pengen hidupnya bahagia, namun gak punya ilmu. Ditanya masalah iman, ditanya masalah akidah, keyakinan yang benar, gak paham. Ya, ditanya masalah ibadah, ditanya masalah fiqih, gak paham. Ditanya masalah muamalat, ya hukum-hukum jual beli, transaksi dan yang lainnya, gak paham. Lah bagaimana hidupnya akan berkah? Bagaimana hidupnya akan mendapatkan ridhonya Allah? Padahal kebahagiaan itu adalah kalau diberikan kebaikan oleh Allah, ya diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keridhaan oleh Allah. Ya maka harus memiliki ilmu agama, harus mengkaji. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ini beribadah kepada-Ku. Lah kalau salatnya enggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Kemudian zikirnya, istighfarnya enggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian zakatnya, ya, kemudian umrah atau hajinya enggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka enggak akan diterima meskipun ikhlasnya kayak apa. Karena Nabi mengatakan apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan yang tidak
ya, dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka tertolak. Ya, maka dari sini sangat penting sekali seseorang itu memiliki bekal ilmu agama. Dan yang namanya belajar itu tidak mengenal umur. Jangan sampai sudah lulus pondok pesantren, sudah apa? Sudah pensiun. Sudah pensiun. Aku sudah pernah mondok 6 tahun atau bahkan lebih. Wis sudah enggak butuh. Iya. Kalau kita lihat Imam Ahmad itu, ya beliau pakar hadis, itu saja beliau mengatakan ketika ditanya, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu, mencari hadis? Ya. Minal mahdi ilal lahdi. Ma'al mahbara ilal maqbara. Afwan. Ma'al mahbara ya ilal maqbara. Bersama tinta ini ya sampai ke liang lahat maqbara, yaitu kuburan. Dalam artian apa? Menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita. Ya enggak boleh hanya 1 tahun, 2 tahun. Ya apalagi kalau orang itu super sibuk, kadang cuma sebulan sekali. Nah, bagaimana agama kita ini, iman kita, ya ibadah kita, kalau upgrade ilmunya cuma sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya atau bahkan mungkin ya kurang dari itu. Maka dari sini orang yang ingin ya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka harus memiliki ilmu agama. Dan ilmu agama yang benar adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Jadi dalam belajar ilmu agama pun itu ada manhajnya, ada metodenya. Enggak asal sembarang menuntut ilmu. Yang penting Quran hadis saya ikut. Padahal apa? Padahal ketika ya pengajian tersebut yang menyebutkan ayat Quran dan juga hadis Nabi, tapi dipahami dengan akal pikiran sendiri. Akhirnya tersesat. Jadi kalau ingin mengetahui atau kalau ingin mendapatkan ilmu agama yang benar, maka syaratnya adalah ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dipahami oleh pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah yaitu generasi di zamanku. Kemudian yang setelahnya. Ya, maka jangan terkecoh. Oh, dia itu kalau kajiannya pakai dalil Quran. Pakai dalil hadis. Tapi kalau dipahami dengan akal pikiran sendiri, maka akan menyimpang dari jalan yang benar. Tidak malah akan menyampaikan kepada Allah. Ya, tidak menyampaikan kepada keridhaan Allah. Tidak, tapi semakin menyimpang dari jalan yang benar. Kita tahu beberapa kelompok-kelompok yang sesat. Ya, yang punya anggapan, yang punya keyakinan bahwasanya masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu pun berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin diartikan cincin atau perhiasan para nabi. Sehingga apa? Sehingga setelah Nabi Muhammad itu masih ada nabi yang lain. Karena apa? Diartikan menurut pemahaman dia sendiri. Padahal khotaman nabiin, sepakat para ulama semuanya, itu adalah penutup para nabi. Sehingga apa? La nabiyya ba'di, kata nabi sendiri, tidak ada nabi setelah aku. Maka hati-hati. Kalau kita mau belajar agama, harus hati-hati. Ya. Dilihat penjelasannya ini, kalau ayat Al-Qur'an mengambil tafsir
ya, yaitu dari ucapan-ucapan ahli tafsir. Ya, para sahabat itu pun mereka ada ulama tafsirnya. Tabi'in, ya, muridnya para sahabat itu pun ada ulamanya. Masalah fikih juga seperti itu. Ya, masalah akidah juga seperti itu, karena ada akidah yang hanya didasarkan pada akal pikiran. Ya, bahkan hal-hal yang lain yang kadang masalah yang prinsip itu diputarbalikkan. Diputarbalikkan. Dan ini yang berbahaya. Kalau orang enggak paham masalah agama dengan pemahaman yang benar, gampang diputarbalikkan. Ya, terlebih di zaman ini. Yang hak menjadi batil, ya, yang batil menjadi hak. Orang melakukan kebaikan seolah-olah jelek. Orang yang melakukan kejelekan seolah-olah baik. Dan seterusnya. Maka di sini penting, ya, sekali agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak, kita harus benar-benar memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Sudah paham berapa ayat dari Al-Qur'an? Sudah hafal, sudah baca berapa hadis dari kitab-kitab hadis Kutubut Tis'ah? Ya, kitab-kitab hadis yang 9 itu banyak. Ya, sudah berapa bab masalah fikih yang sudah kita pelajari? Masih banyak. Maka di sini penting sekali untuk kita semangat, yaitu dalam thalabul ilmi. Dan orang yang benar-benar ikhlas belajar agama, maka ini pun jalan yang sangat mudah untuk menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita semua kesini ini menuntut ilmu agama itu merupakan apa? Jalan yang memudahkan kita menuju surganya Allah. Karena menuju surganya Allah itu enggak gampang. Harus dengan ilmu yang benar, dan ilmu yang benar ini akan membuahkan amal. Ya, membuahkan amal. Makanya yang ketiga agar mendapatkan kebahagiaan, agar menjadi orang yang bahagia, harus melakukan amal soleh. Harus melakukan ibadah kepada Allah. Harus melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi enggak hanya menuntut ilmu. Ya, setiap hari membaca ayat Al-Quran, setiap hari menambah hadis, setiap hari membaca artikel tentang masalah agama. Tapi ternyata apa? Kita malas untuk mempraktekannya. Kita malas untuk, yaitu, mengamalkannya. Ini bukan ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendatangkan, yaitu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya rasa takut kepada Allah ini, seseorang akan mau melakukan, yaitu, ibadah kepadanya. Ya, jadi ilmu ini harus membuahkan apa? Amal soleh. Enggak hanya disimpan gitu ya, kemudian dibuat debat, kemudian dibuat, yaitu, hebat-hebatan. Saya sudah hafal Sahih Bukhari, saya sudah hafal, yaitu, 30 juz atau juz 30. Saya sudah baca kitab ini, saya sudah selesai kitab ini. Tidak. Tapi intinya adalah amal. Dan apa dalilnya? Orang yang bahagia itu orang yang melakukan amal baik. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mau beribadah, mau beramal soleh. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan iman, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan kasih kehidupan yang baik. Jadi orang yang melakukan amal soleh, orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan kebaikan dengan syarat dia ikhlas.
bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan dunia. Dan yang kedua syaratnya, dia ibadahnya, amal solehnya itu sesuai dengan ajaran dan petunjuk Rasulullah. Maka janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dikasih kehidupan yang baik. Ya. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu kehidupan yang kayak apa? Disebutkan beberapa tafsiran, yaitu mendapatkan rizki yang halal, mendapatkan kelapangan yang kelapangan hati, hati yang luas, enggak sempit, enggak sumpek hatinya enggak, tapi luas. Ya, mendapatkan yaitu kebahagiaan. Kemudian kelak di akhirat mendapatkan surga. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ya menguatkan atau merujukkan orang yang beramal soleh dalam keadaan iman, maka dia mendapatkan segala macam bentuk kebahagiaan. Jadi tafsir-tafsir tersebut mencakup semuanya. Ya, tafsir-tafsir tersebut mencakup semuanya. Dan ini ya akan diperoleh oleh orang yang benar-benar mau beramal soleh. Makanya orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang berzikir, orang yang istighfar, orang yang berinfak, orang yang sedekah, orang yang berbuat baik kepada sesama, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, itu pasti hidupnya bahagia. Gak ada ceritanya orang yang berbuat baik, beramal soleh, beribadah, tapi hidupnya sempit. Gak ada ceritanya. Bahkan sebaliknya, orang yang gak pernah ibadah, ya, orang yang gak pernah sholat, orang yang gak pernah beramal soleh, orang yang gak pernah ngaji, baca Quran, gak pernah zikir, itu hidupnya sempit, dijamin. Ya, hidupnya sempit. Semakin jauh dia dari ketaatan, dari ibadah, dari amal soleh, semakin sempit, semakin hidupnya hampa. Mungkin dia punya harta, mungkin dia punya kekuasaan, mungkin dia punya segalanya, tapi kalau dia gak mau sholat, ya, gak mau dia itu baca Quran, gak mau berzikir, hidupnya sempit, hidupnya pasti akan hampa. Ya, karena apa? Dunia itu sifatnya hanya pertama itu enak, seterusnya sudah biasa aja. Ya, orang gak pernah pergi ke tempat yang bagus, tempat yang indah, kemudian pergi ke sana, pertama takjub, masya Allah, bagus sekali. Setelah itu sudah biasa aja. Orang pengen punya mobil yang bagus, setelah punya sudah biasa aja. Ya, pengen punya istri, dapat istri yang cantik, tapi mungkin nggak soleha. Ya pertama tok. Setelah itu sudah biasa. Bahkan kadangkala ada yang selingkuh. Padahal istrinya cantik masih selingkuh sama orang. Maka apa? Kehidupan dunia, kebahagiaan dunia cuma sedikit atau sebentar, setelah itu biasa. Sehingga hampa orang yang gak punya amal soleh, pasti hampa hidupnya. Bahkan sempit. Bahkan sempit karena jauh dari ibadah. Makanya Nabi itu apa? Ya, ketika Nabi itu menghadapi sebuah permasalahan yang pelik, itu beliau sholat. Ya, bahkan dalam hal yang biasa saja, Nabi itu pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, buatkan kami ini nyaman, tenang, tentram dengan kita melakukan sholat. Jadi sholat bukan beban. Justru sholat itu yang bisa menghilangkan beban. Bisa mendatangkan kebahagiaan dalam jiwa kita itu ketika kita membaca Al-Fatihah, membaca surat, membaca doa-doa dalam gerakan-gerakan sholat. Hati kita merasa tenteram, memuji Allah, berdoa kepada Allah. Ya, demikian pula orang yang berzikir, kemana-mana berzikir dia, ingat kepada Allah. Tidak hanya di masjid ini, sekarang berzikir kepada Allah, tapi kalau keluar masjid, sudah gak berzikir lagi, enggak. Ya, kalau ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dimanapun harus berzikir. Ya, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, ini adalah perintah. Orang mukmin harus berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi kita Muhammad ini, ya beliau itu yadzkurullaha fi kulli ahyanih.
Nabi Muhammad itu setiap dalam keadaan itu berzikir kepada Allah. Karena kalau orang itu sekejap saja enggak mengingat Allah, pasti dikuasai hawa nafsunya, dikuasai oleh amarahnya, gampang emosi, enggak terkontrol. Bawaannya itu apa? Bawaannya emosi aja. Karena apa? Karena dia enggak ingat Allah. Ketika disenggol sama orang sudah apa? Sudah marah. Mencak-mencak. Ya. Ketika ada orang yang ganggu, ketika hilang, umpama ketika sakit atau ketika terkena musibah, karena dia enggak ingat Allah ya. Sudah. Dia berontak, enggak terima, semacam-macam. Ya, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran. Orang yang enggak pernah baca Quran, hatinya pasti gersang juga. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan, orang yang ingin bahagia hatinya, maka harus apa? Harus banyak-banyak ibadah. Sudah habis ya waktunya. Sudah. Nah, kita lanjutkan kajian kita tadi yang membahas tentang agar menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang pertama tadi, orang yang ingin bahagia harus punya iman. Dan iman ini bisa terjaga dan tidak tercampuri, tidak terkotori dengan kesyirikan. Itu harus dibekali dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, seseorang akan tahu hal-hal yang diridhai oleh Allah, dimurkai, hal-hal yang membawa ke surga, menjerumuskan ke neraka. Ya. Kemudian ilmu agama ini harus diamalkan. Karena ilmu tanpa diamalkan tidak ada faedahnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka paham, mereka punya ilmu, namun mereka tidak amalkan.